Oke. Oke, mantap ya, enggak nyangkut. Aku enggak mati loh. Enggak mati? Enggak mati loh. Aduh, ya wes lah, mau gimana? Nih, kita gebuk aja. Loh. Kemarin satu hit ya? Ih, kemarin satu hit. Astaga. Lalu, ya. Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Blockies Skyblow Omis. Oke teman-teman, kalian bisa lihat ya teman-teman ya, kita udah sama warga-warga negara Katabi yang nyasar ke Blockies ya. Mereka mau ikutan, mereka pengen mabar bareng ya, biasalah ya, biar rame aja gitu. Oke teman-teman, hari ini sama datang di episode Blockies yang keberapa ya, mungkin ke-6. Dan hari ini aku rencananya kepengen ikut teman-teman upgrade iku Iron Farm sama upgrade storage room situ ya. Kita upgrade jadi lebih besar gitu ya teman-teman. Karena yang pertama aku utamain sih sebenarnya Iron Farm kita upgrade, karena kemarin waktu aku taruh ikunya apa? Spawnernya ya, masa wih. Jadi nyangkut-nyangkut gitu teman-teman. Jadi susah, jadi harus dibenerin gitu. Oke. Okay. Teman-teman sekarang tak kita harus bongkar nih. Aku udah nyiapin kapak. Aku belum nyiapin blok ya. Buat manjat, yuk Mas Alwi bantuin aku. Di mana? Atapnya itu dibongkar, tolong dibongkar gitu Mas Alwi. Wait, oh atap yang di ini ya? Di Iron Farm. Wait, oh ya. Bikin ini dulu. Pada udah nonton, kok ngomong-ngomong, aku lo ngasih tahu, ini mukanya Mbak Vanka 48 ya. Siapa ya yang kemarin ngasih aku lupa. Aduh, coba kita ikut dulu, coba kita copot dulu. Nah, ini udah muka aku. Ini teman-teman, kalian udah nonton channelnya Mas Awi apa belum yang masang bikin sampai 7 itu? Tuh kalian bisa lihat ya. Itu apa buff-nya? Wah, luar biasa sekali, enak sekali ini. Lancar banget ini jalannya, cepat. Tuh. Ininya cepat. Semua atas sumbang sih kalian, yaitu yang apa ngirim Nether Star, ngirim Iron Block, wah makasih banyak. Cuma ngirim, pada ngirim apa lagi ya Mas Alwi? Pernah ada yang ngirim telur golem ya? Telur golem, terus telur ada golem. Spawner juga kan yang paling mahal. Spawner, iya. Ini paling fungsi banget ya spawner. Oke, tak lihat tuh warga negara kata begitu kerjanya, loncat-loncat, jalan-jalan doa gitu. Sama di negaranya juga gitu. Aduh, loncat. Jatuh. Atau jatuh mati aja. Nah, oke, terus. Saya isi dulu. Di mana-mana aku jadi duta ini ya, duta TP-TP ya. Jatuh. Aduh. Lagi. Hati-hati jatuh Mas Awi. Udah jatuh. Oh, udah jatuh. Ya siap. Oke. Sopo iki tong sih ya. TP. Ya, siap. Ini kok salah satu apa yang gabung di Discord tapi oke ini kita bongkok. Oh, ini kayak Mas Jason nih skinnya ya. Aku pikir Mas Jason nih cuman satu-satunya skinnya ya, ternyata pasaran ya, sayang banget gitu skinnya. Oke, ini pasaran ya. Aku mah jatuh tuh, aku mah jatuh. Waduh, gila ini manjatnya pakai Iron Block sultan sekali. Aku cuma pakai stone drill. Dia manjanya pakai Iron Block, sultan banget ya. Oke, ini atapnya kita mau tinggiin Mas Alwi. Oke, siap. Ya aku jatuh lagi. Iku Mas Alwi, kalau ada pasir tolong dibakarin jadi kaca. Kalau enggak ada, aku minta tolong untuk dibelikan di trader. Kita selesaiin ininya dulu. Ah, betul. Oke, gua ke trader deh, lu yang ini ya. Iya, aku sing ngelain. Oke teman-teman, jadi aduh maaf sekali nih teman-teman, harus ini kerjaan kemarin nge-upgrade Iron Golem itu. Soalnya nyangkut-nyangkut teman-teman. Padahal aku udah siapin item sortir yang ya cukup standar dan cukup jami gitu teman-teman. Terus buat ini, buat si Iron Farm-nya biar gak nyangkut-nyangkut. Gak tau ini nyangkut teman-teman. Jadi ya aku gak punya pengalaman untuk bikin Iron Farm Golem. Jadi gitulah. Aku salah bikinnya. Ini mending aku ini aja ya. Aku skip aja lah ya. Oke teman-teman, skipnya cuma sedikit. Oke. Skipnya cuma sedikit aja, nggak banyak-banyak teman-teman. Kalau banyak-banyak pada marah.
Ada di skip-skip dong. Ya siap, oke nih. Omis tinggiin lagi, kita pakai spruce wood-nya. Tinggiin berapa ya Mas Alwi, enaknya? 4 blok loh. 3, 4. Oke, jadi ini totalnya ada 9. Enggak deh, ada 14 blok ke atas mungkin ya. Oke, berapa? Boleh 14. 2, 3, oh kan kurang 1. Cek. Nah. Oh, cukup gak ya ini? Waktunya buat nge-upgrade storage room. 1, 2, 3, 4. Pokoknya kalau gak cukup waktunya untuk upgrade storage room di channel aku bakal upgrade-nya di channelnya Mas Alwi. Gitu aja ya kali ya Mas Alwi ya? Iya, betul. Jadi kita nontonnya harus dua channel sekaligus. Iya, soalnya kalau ini teman-teman, kalau kelamaan kita pusing juga gitu. Jadi kita bagi-bagi tugas saja gitu teman-teman. Wih, kemarin ada yang minta satu video 35 menit, waduh. 35 menit emang ikunya internetnya cukup gitu. Aku takutnya gak cukup, ntar malah ngabisin apa namanya. Kuotanya habis ntar 35 menit. Ya walaupun aku gak ngerti apa itu internet ya. Kayaknya internet itu buat tenaga untuk kalian nonton video-video kita ini. Ya aku anggapnya gitu aja lah. Terus ini udah 4 ke atas, semoga gak nyangkut lagi. Nanti kita bakalan taruh si spawnernya iku di tengah. Aku hitung dulu lah sekarang. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Ya 1, 2, 3. Tengah sini kan. Saya aku ini dulu. Cocokin tengahnya karena aku pengen naruhnya tengah. 1, 2, 3, 4. Oke, sini 4. Sip. 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 Nah, itu tengahnya teman-teman. Kacanya jadi hancur satu teman-teman. Oke nih aku hilangin dulu. Nah, sip, aku hilangin dulu. Terus kita taruh lagi di atasnya. Terus kita hilangin yang ini. Nah, jadi nanti kita taruhnya di bawah si logang itu teman-teman. Jadi nanti ya tingginya semoga nggak nyamuk-nyamuk lagi gitu teman-teman. Oke, siap. Sekarang Mas Awinya kayaknya lagi bakar kacanya. Kita mau urus kaca lagi dibakar. Kita mau urus hoopernya aja dulu teman-teman, hoopernya ya. Kemana tak bongkar sih hoopernya? Bodoh amat deh, redstone gua nggak ikut-ikutan. Tadinya pengen dipindahnya itu lebih panjang ke sini teman-teman, cuman aku pikir kayaknya makan tempat. Dan kayaknya aku ambil keputusan udahlah hoopernya tak balikin aja lagi. Itu kan hoopernya itu ke se hoopernya itu. Oh iya, aku bongkar ya hoopernya. Oke, kita harus bikin sistem elevator, item elevator yang baru teman-teman. Jadi, ya kita ambil hoopernya aja dulu ya. Banyak kan 32. Ya mungkin aku tak skip aja dulu ya teman-teman ya, karena biasanya kalau redstone itu lama banget itu lihatnya. Ini tengah-tengahnya kan. Iyalah aku skip aja ya teman-teman ya, maaf ya. Oke teman-teman, ya Omis putuskan untuk naruh redstone-nya bareng kalian nih ya. Ini udah Omis sudah skip berapa lama ini? Mas Alwi, aduh, susah banget iki. Lumayan nih, redstone ada apalagi dua, bukan. Iya, ini kita udah taruh komparator sana, repeater sana. Kita taruh lagi sini ya, terus kita taruh redstone sini, kita taruh komparator, kita taruh blok. Terus kita taruh blok lagi di atasnya dia nih, teman-teman. Nah, gitu. Mana nih, kok gak mau nih Mas Alwi? Di atas mana? Oke. Pake cara tradisional. Okay. Yo, terus aku kekurangan redstone nih Mas Alwi. Ada nih. Oke, siap. Ayo, nah, terus kita taruh redstone sini. Kita sambungin ke komparator lagi teman-teman. Terus kita mode apa ini namanya, mode ngebling. Aku nggak tahu itu namanya mode apa, lupa aku. Terus kita jalanin sana dan sub, terus kita jalanin sini, kita jalanin sini, set, lalu kita taruh harusnya di set
buset. Di bawah itu dua lantai. Harusnya kita ada ini. Nah yang ini, oh iya benar ya. Ini kita powerin dua sana, atas sama bawah, atas sama yang bawah ya. Terus kita ngepowerin lagi yang atasnya, teman-teman, kita pakai trick sled. Terus kita, nah kita gitu. Jadi ini kan ada 4 dropper. Semoga berhasil lagi, ya. Semoga berhasil, teman-teman. Oke, saya. Ya kira-kira kayak gini, teman-teman. Oke, ini kita bongkar dulu biar rata. Semoga berhasil, teman-teman. Semoga berhasil, oke. Oke, sekarang waktunya kita tes buat naro kayu di sini. Oke, berhasil ya, teman-teman. Tuh, redstone operatornya udah nyala, udah berfungsi dengan baik, dan akan mengirimkan ke dropper yang paling atas, dropper paling atas yang mengirimkan ke hopper. Dan kalau tidak tersortir akan dikirimkan di sini, teman-teman. Nah ya, tangganya sudah. Ini buat sortir bunga, yang lainnya untuk sortir iron aja. Dan ya, Omi cukup senang banget sama item deliver yang Omi buat sekarang ini ya. Ini sistemnya Mas Mambo Jambo, kalau ada yang tanya, ini sistemnya Mas Mambo Jambo. Omi suka banget sama sistem redstone item delivernya Mas Mambo Jambo yang satu ini. Walaupun agak gede ya ininya, belakangnya ini agak gede, cuman gak ada delay-nya gitu, teman-teman. Ini bagus banget gitu, teman-teman. Oke, nah udah jadi nih redstone item delivernya. Itu kok paling atas aneh sendiri ya batunya. Itu gak tahu tuh. Nah pokoknya kalau item sortingnya udah jadi, teman-teman, sekarang kita tinggal kerjain yang iron golem farmnya. Kita tinggikan, terus kita kasih kaca. Itu Mas Ali lagi ngasih kaca. Kemarin yang naro ikunya apa? Semoga dari ketinggian segini semoga iron golem mati ya. Mati enggak sih? Oh, pantas aku kurang makmanya tuh. Makmanya. Aku kurang makmanya. Iya, makma bloknya belum. Oke. Okay. Kita bongkar dulu sini. Wah, ini nge-upgrade iron golem farm itu lamanya di restoran itu doang, teman-teman. Sip. Laper lagi. Nah, kan salah taro. Kenapa itu? Kenapa itu? Oh, magma block pakai apa ya empuknya? Pakai itu. Pakai TX. TX enggak? Ya? Aduh. Nyakit. Nyangkut. Aduh. Cek. Nah, kan? Miss, bawa input, Miss. Food, kenapa food? Ah, masalah kebiasaan nih. Gitu. Udahlah, biasalah. Ini, aku tak buang. Ya akan masuk hopper. Nah, kabur. Dah. Kabur dulu. Ini masih berantakan ini karena kita mau ke atas. Kacanya ya, masih kurang kacanya. Kacanya masih kurang. Iya, kacanya masih kurang di sebelah belakang. Tapi udah apa? Maksudnya? Oh, ya kita ada punya kaca. Kaget aku. Saya. Oke, mungkin atapnya nggak kita pasang ya kali ya, Mas Abi. Nggak perlu kayak dari kemarin ngeliatin di island orang itu, nggak ada yang pakai atap. Nggak ada yang pakai atap, jadi gini aja gitu, teman-teman. Semoga kacanya cukup, teman-teman. Maaf kalau nggak cukup, nanti aku terusinnya di off kamera aja ya, teman-teman. Nggak masalah ya. Tapi kayaknya cukup ini. Oh, mantap. Oh cukup teman-teman, asik cukup. Nah, Mas Awi silakan ya, kemarin naro spawnernya, ditaruh di sini ya? Ya, di bawahnya. Langsung taruh aja? Ya langsung taruh aja, nanti kayunya yang atas dibongkar. Oke. Oh, nah. Oke, okay, mantap ya, gak nyangkut. Aku. Oh, nggak mati loh? Gak mati? Nggak mati loh? Aduh, ya wes lah, mau gimana? Nih. Kita gebuk aja. Loh. Kemarin satu hit ya? Ya kemarin satu hit. Astaga. Enggak, lu ya. Loh. Teman-teman jujur kemarin satu hit, teman-teman. Aku enggak bohong.
Oke, aku tahu iki kenapa. Mungkin ya mabloknya harus dari ujung ke ujung kali ya teman-teman ya. Ya, yaudah berarti. Ya, yaudahlah. Ya itu di off kamera aja. Yaudahlah. Aku benerinnya di off kamera aja teman-teman. Ya, ini mati udah terlalu lagi. Lama. Aku recordingnya udah terlalu lama. Jadi, oke, sampai di sini dulu teman-teman video kita kali ini. Rencananya maaf banget, tadinya mau upgrade Iron Farm dan juga upgrade storage room, tapi karena ternyata restornya itu sebenarnya restornya simple, cuman otak aku tumpul, susah ngingetnya. Jadi ya dari tadi bolak-balik. Jadinya harus videonya harus aku skip. Dan tadi masang restornya berapa ya, sesimpel itu aja, cuma berapa aja kali 10-15 menit teman-teman, jadi aku skip. Maaf banget teman-teman. Jadi terima kasih banyak banget yang udah mau ikutan ke Blockcase, yang udah mampir ke Blockcase ya, warga negara KTB. Dan teman-teman terima kasih banyak ya. Ya oh ya, jangan lupa untuk cek channelnya Mas Alwi. Mas Alwi nanti kita di sana kerja ya teman-teman ya. Kan aku janjinya di awal nge-upgrade item storage karena waktunya itu gak cukup. Jadi upgrade item storage-nya itu aku terusin di channelnya Mas Alwi. Jadi jangan lupa untuk cek channelnya Mas Alwi, teman-teman. Aku mau lanjut kerja dulu nih di channelnya Mas Alwi, jangan lupa cek ya. Dan aku Omis di channelku pamit undur diri dulu ya. Aku Omis, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di blogis-blogis yang berikutnya. Bye-bye teman-teman. Bye-bye.